Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat serta pelajaran bahasa Arab dari kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah. Sebelum kita mulai, ada pertanyaan yang masuk ya tentang pelajaran ke-17. Jadi bismillah, afwan ustaz, untuk pelajaran 17 setelah jama', baik yang berakal maupun yang tidak berakal, setelah itu jatuh kata sifat jadid, kathir, sahlan, kabir dan lain-lain yang berakhiran dengan tak marbutoh, ya, apakah wajib berakhiran tak marbutoh? Ya, kita sudah sebutkan ya di pembahasan sebelumnya, untuk yang berakal tidak, untuk yang berakal nanti sifatnya juga di apa? Apa untuk yang berakal sifatnya juga di apa? Dijamakkan, dibentuk apa? Jamak. Adapun yang tidak berakal, maka bentuk jamaknya diikutkan atau digolongkan ke dalam muannas mufrad. Muannas apa? Mufrad. Makanya ada ta marbutah di situ. Ada ta marbutah. Contoh. Aina. Aina al-kutubu al-jadidatu. Kan? Ada ta marbutah. Jadi contohnya, contoh ya. Aina. Kemudian al kutubu. Ainal kutubu al Nah, ini mufrad muannas sifatnya. Mufrad muannas. Kenapa? Karena ini digolongkan apa? Mufrad muannas. Kenapa bisa? Karena dia tidak berakal. Karena dia tidak berakal. Beda kalau dia berakal. Kalau dia berakal, maka di sini tidak muannas, tapi dijamakkan juga. Ini bentuknya mufrad, bukan jamak. Ya kan? Adapun kalau bentuk jamaknya apa? Al-jududu. Al-jududu. Nah, ini bentuk jamaknya nih. Nah, misalnya aina at-tullab. Misalnya aina tullabul jududu. Nah, ini. Beda kan? Karena ini digolongkan apa? Berakal, berarti dia jamaknya memang bentuk jamak. Dikatakan dia jamak. Adapun kalau yang di atas yang tidak berakal itu bentuk jamaknya ketika dia jamak digolongkan ke dalam apa? Mufrad muannas. Sama dengan kalau misalnya kita bilang ya aina at-talibatu, ya aina at-talibatu al apa, ini mufrad kan, ini mufrad. Aina at-talibatu al jadidatu. Nah, ini kan sama, ini sama yang di atas. Yang di bawah mufrad, yang di atas jamak. Tapi digolongkan apa? Digolongkan sama. Ya, sama-sama digolongkan mufrad muannas. Jelas ya? Nah, adapun kalau misalnya dia bentuk jamak dari yang berakal, tentunya tidak. Tentunya tidak. Dia tetap digolongkan apa? Digolongkan apa? Iya, digolongkan jamak kalau dia berakal. Taib. Ya, ini ada contohnya di pelajaran 17 kemarin ya, beberapa kalimat yang sudah kita tulis ya, ada di situ beberapa contoh. Baik, seperti ad-durus sahlatun. Hadhihi ad-durusu sahlatun misalnya. Dan lain sebagainya dari contoh-contoh yang
yang ada. Taib. Iya. Sudah ya, sekarang halaman berapa? 97. Berarti sekarang masuk ke tamarin yang pertama ya. Taib. Kita masuk ke halaman 97. Tamarin kemarin sudah ya? Hah? Oh, yang kedua sekarang. Yang pertama sudah ya? Iya. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Taib. Hawilil mubtada fi kullin minal jumalil atiyah ila jam'ain. Ila jam'ain. Taib. Jadi kita disuruh membentuk atau merubah mubtada pada setiap kalimat-kalimat berikut ini kepada jamak. Kepada jamak. Contohnya al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Taib. Kemudian al-abwabu maftuhatun. Nah, ini bentuknya mufrad muannas. Mufrad muannas. Kenapa? Karena al-abwab itu adalah bentuk jamak dari yang tidak berakal. Yang tidak berakal. Taib. Sekarang kita ayo roba. Silakan. Ya, silakan. Bapak. Hadza qalamun jadidun. Terus hadhihi aqlamun jadidatun. Hadhihi aqlamun jadidatun. Baik, hadhihi aqlamun jadidatun. Ya. Kenapa dijadikan jadidatun? Karena aqlamun adalah bentuk jamak dari yang tidak berakal. Sekarang nomor 2, silakan. An-najmu jamilun. Ha. Ya, tidak berakal kan najmu. Apa jamaknya? Dijadikan jamak. An-najmu apa jamaknya? Ada sebelumnya itu. Sudah ya. An-nujumu. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Najmun, an-najmu itu mudzakkar atau mufrad? Mudzakkar atau muannas? An-najmu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, karena dia tidak punya ciri muannas. Tapi mudzakkarnya masuk dalam mudzakkar apa? Ghairu akilin, yang tidak berakal. Sehingga jamaknya digolongkan apa? Muannas mufrad. Taib. Sekarang yang ketiga, salis. Tafadhal. Yang ketiga. Dzalika kitabun qadim. Dzalika kitabun qadimun. Taib, dijadikan jamak. Pakainya apa? Tidak. Isim isyarahnya apa? Tilka. Kenapa tilka? Iya. Kalau untuk yang berakal pakainya apa? Hah? Ulaika. Kalau yang berakal pakainya ulaika. Kalau dia tidak berakal pakainya tilka. Tilka. Kutubun. Qadimatun. Taib, asan. Tilka kutubun qadimatun. Dari dzalika kitabun qadimun menjadi tilka kutubun qadimatun. Taib. Ar-Rabi yang keempat, silakan. Ya. Nah, dzalikal baitu jamilun. Ditanwin ya karena tidak ada al. Terus setelah itu ayo. Jadi apa kalau dijamakkan? Tilkal buyutu jamilatun. Tilkal buyutu jamilatun. Taib, al-khamis setelahnya. Ayo Pak, silakan Pak. Hadza ad-darsu sahlun. Taib, dijadikan jamak. Jadikan jamak. Taib, hadhihi ad-durusu sahlatun. Hadhihi ad-durusu sahlatun. Taib. Selanjutnya as-sadis yang keenam. Silakan bawa di belakang dulu. Silakan. Dibacaannya dulu Pak, dibaca soalnya dulu.
Ah, apa ini? Gunung-gunung. Dari kal jabalu ba'idun. Tayib. Terus dijamakkan tilkal. Ah, jamaknya jabal. Jamaknya jabak, kalau jabal itu apa namanya? Mufrad. Kalau jamaknya jibal. Ya, dzalikal apa tilka? Taib, ahsan. Tilkal jibalu ba'idatun. Dari dzalikal jabalu ba'idun menjadi tilkal jibalu ba'idatun. Tilkal jibalu ba'idatun. Nah, sekarang kenapa pakai tilka tidak pakai ulaika? Karena tidak berakal. Padahal tilka itu untuk apa? Mufrad muannas. Untuk mufrad muannas. Kalau mufrad mudzakkar pakainya dzalika. Mufrad muannas pakainya tilka. Kalau jamak pakainya ulaika. Jamak pakainya apa? Ulaika. Nah, khusus untuk yang jamak tidak berakal, dia mengikuti apa? Mufrad muannas. Pakainya tilka. Tilkal jibalu ba'idatun. Tilkal jibalu ba'idatun. Baik. Lanjutnya as-sabi nomor 7. Baik, hadzal maktabu maksurun. Nah, jamaknya? Baik. Hadzal maktabu maksurun. Hadhil makatibu maksuratun. Hadhil makatibu maksuratun. Baik. As-samin yang ke-8. Taib. Hadhihi masajidun jamilatun. Masajidun atau masajidu? Ya, dia masuk mamnu min as-sarfi. Ada dua huruf setelah alif jamaknya. Masajidu. Mafatihu, ya. Taib, berarti dia enggak boleh ditanwin. Hadhihi masajidun jamilatun. Taib, hadhihi masajidu jamilatun. Nah, badah atas yang 9. Ditanwin pak, ditanwin karena dada alnya. Taib. Rahisatun. Hadhi saatun rahisatun. Ah, terus? Tilka. Apa saatun jamaknya? Gampang. Ainnya yang ditambah alif. Saatun. Tilka sa. Sa. Tilka saatun. Rohi, rohi sotun. Taib. Tilka saatun rohi sotun. Jadi tetap. Kenapa? Karena saatun muannas mufrad. Kemudian saatun walaupun jamak, tapi juga digolongkan apa? Muannas mufrad. Makanya tetap rohi sotun. Tak berubah dia. Jelas ya. Jadi hadhihi saatun rohi sotun. Terus setelah itu dijadikan jamak sa'atun menjadi sa'atun. Hadihinya tetap, rakhisatunnya juga tetap. Jelas ya? Jadi sama di sini. Tayib. Jadi yang berubah cuma apa di situ? Sa'atun. Ya, itu yang berubah. Tayib. Wal an al-ashir 10. Eh, silakan. Tilkat ta'iratu kabiratun. Taib. Tilkat ta'ri'atu kabiratun. Tilkat ta'ri. Ta'ri atau ta'i? I dulu atau ro dulu? Nah, ta'iratu. Tilkat ta'iratu kabiratun. Taib. Kemudian al-hadiya asyara 11. Hadha talibun jadidun. Nah, ayo dibentuk. Hadhihi tullabun jadidatun. Hadhihi tullabun jadidatun. Jadi jangan dibayangkan bahwa tullabun itu perempuan, ya. Dia tetap laki-laki. Jelas ya? Tullab kan jamak dari mahasiswa. Masa ada mahasiswa perempuan? Nah, kalau mahasiswa lah perempuan, kalau mahasiswa laki-laki. Jadi tetap dibayangkan dia laki-laki, mudzakkar. Jelas ya? Cuma
dari sisi kalimat dia digolongkan muannas, dari sisi kalimat saja, dari sisi namanya saja. Tapi hakikatnya tetap mudzakkar. Hakikatnya tetap apa? Mudzakkar. Afan. Talibun. Afan ya, salah tadi berarti. Talibun itu berakal. Berarti tidak pakai apa? Bukan pakai jadidatun. Jadi salah tadi ya. Taib. Jadi yang benarnya hadza talibun jadidun. Dirubah menjadi haula'i tullabun jududun. Ya afan. Saya terpengaruh dengan jawabannya. Terhipnotis saya. Sekali-sekali. Iya, saya apa namanya? Terpengaruh dengan apa tadi? Yang tidak berakal. Jadi talibun berakal. Jelas ya? Baik. Jadi haula'i tullabun jududun. Jududun. Nah, kok bisa beda? Iya, karena talibun itu berakal. Di situ bedanya. Baik. Ayo, silakan Athani Asyara yang ke-12. Ayo. Dalikar rajulu kok beda? Di situ tajirun. Di situ tulisannya apa? Beda buku. Oh ya, enggak apa-apa, silakan. Dalikar rajulu tajirun fadilun. Nah, dia kalau di yang lain apa? Alimun. Tak, ya enggak apa-apa. Silakan. Dzalikar rajulu tajirun kabirun. Dalam buku yang lain dzalikar rajulu alimun kabirun. Sekarang dirubah jadi jamak. Ulaika rijalu. Nah, kalau tajirun apa jamaknya? Tajirun jamaknya apa? Tujarun. Ayo, tujarun apa jamaknya kabir? Pakai muannas atau pakai tetap pakai mudzakkar? Mudzakkar karena berakal. Kabirun apa jamaknya? Kibarun. Taib diulang ayo. Jawabannya diulang. Dzalika atau dzalika? Dzalika untuk mufrad. Ulaika. Ulaika rijalu terus tujarun kibarun. Tujarun kibarun. Kalau alimun apa jamaknya? Alimun ulama. Ya. Jadi tilkar rijalu ulama'u kibarun. Ulama'u kibarun. Baik. Ats-tsalitsa asyara, 13. Ayo, siapa lagi? Silakan. Hadza an-nahru kabirun. Ah. Baik. Hadza an-nahru kabirun. Lihat, dia berakal atau tidak berakal? Berakal atau tidak berakal? Hah? Tidak berakal. Ayo, kalau tidak berakal berarti pakai apa? Ayo. Sekarang an-nahru apa jamaknya? An. Ayo. An-nahar atau anhar? Tajri min tahtihal anhar. Iya kan? Pakainya apa? Pakainya apa tadi isim isarahnya? Tilka di sini hadza. Hadza isim isyarahnya apa? Untuk yang jamak. Tilka ya, afan. Untuk yang mufrad berarti. Tilka. Tilkal anharu kabiratun. Baik. Hadza an-nahru kabirun. Tilkal anharu kabiratun. Nah. Walan sekarang kita pindah ke latihan yang ketiga. At-tamrinus salis, latihan yang ketiga. Dha' fil amakinil khaliyati. Letakkan pada tempat yang kosong. Fima yali berikut ini. Akhbaron. Akhbar apa makna akhbar? Khabar. Khabar itu terletak setelah apa?
mubtada. Taib, munasibah yang sesuai. Perhatikan, kita meletakkan kalimat yang kedua atau kata kedua setelah ada mubtada. Yang di depan itu namanya mubtada. Jadi jumlah itu, kalimat itu ada dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Ya. Nah, ini semua diawali dengan isim. Mana tandanya kalau dia isim? Ada al di depannya, menunjukkan bahwa dia isim. Nah, kalau jumlah diawali dengan isim, disebut dengan jumlah ismiyah. Tersusun dari dua kata. Yang pertama namanya mubtada dan yang kedua khobar. Atau bisa kita katakan tersusun dari dua bagian. Karena kadang kalau katanya lebih dari dua. Kalau di sini dua, tapi bisa lebih, bisa tiga, bisa empat, ya kan? Terserah. Jadi tersusun dari dua unsur. Unsur pertama namanya mubtada. Unsur kedua khobar. Di sini mubtadanya sudah ada semua. Sisa kita letakkan khobarnya. Apa itu khobar? Pelengkap mubtada. Pelengkap apa? Mubtada. Mubtada tidak punya makna kecuali dengan adanya khobar. Taib. Sekarang nomor satu. Nomor satu. Ayo silakan. Sahabat sampai mana tadi? Tafadhol. Al-baitu jadidun. Betul? Nah, kenapa tidak pakai al-baitu jadidatun? Ah? Kenapa tidak pakai itu? Ayo, kenapa tidak pakai al-baitu jadidatun? Karena dia mudzakkar. Mana mudzakkar? Al-baitu mudzakkar. Mana apa namanya dia mudzakkar? Kenapa dia mudzakkar? Tidak ada tanda muannats. Yang kedua, al-baitu masuk di dalam mudzakkar apa? Majazi atau hakiki? Majazi. Artinya tidak berjenis kelamin al-baitu, rumah. Baik. Asani yang kedua, ayo silakan. Bapak di belakang. An-nujumu ba'idun. Perhatikan kalau an-nujum jamak atau mufrad? Berakal atau tidak? Tidak. Berarti pakainya ba'idatun asan. An-nujumu ba'idatun. Kenapa pakai ba'idatun? Karena an-nujumu digolongkan apa? Muannats mufrad. Baik, setelahnya lagi, ayo. Depan. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Taib. Ar-rabi yang keempat. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu misalnya apa? Kita bisa pakai yang lain. Al-qalamu misalnya alal maktab. Nah, boleh seperti itu. Alal maktabi. Taib. Setelahnya lagi. Al-buyutu ba'idun. Betul? Pakai ba'idun? Ba'idun untuk apa? Mudzakkar. Buyut apa? Buyutun di sini al-buyut itu bentuk jamak. Jamak dari yang tidak berakal. Digolongkan apa? Muannats. Berarti harusnya pakainya apa? Ba'idatun. Ah, coba diulang, Pak. Al-buyutun ba'idatun. Ba'idatun. Baik ya? As-sadis yang keenam, silakan Pak Zubair. Al-abwabu maftuhatun. Ya betul. Ya, al-abwabu maftuhatun. Kenapa tidak pakai maftuhun? Karena dia jamak. Baik. Dan karena dia tidak berakal, maka pakainya mufrad muannats. Baik, as-sabi yang ketujuh. Baik, silakan Pak Marzuki. Apa bacanya ini? Ayo. Ro-nya di sama as-sayyar, as-sayyaratu. Nah, mobil, mobil-mobil. Jadi jadidun. Nah, kalau jadidun ini jadi jadidatun ahsan. As-sayyaratu jadidatun. Sama kalau misalnya saya hilangkan bentuk jamaknya menjadi as-sayyaratu tanpa ada alif dan ta, maka untuk khobarnya sama persis as-sayyaratu jadidun, as-sayyaratu jadidun, sama ya, tidak ada bedanya. Cuma as-sayyaratu jadidun sama as-sayyaratu yang mufradnya ya
Jadi apa? As-sayyaratu jadidatun sama as-sayyaratu jadidatun, walaupun khabarnya sama tapi alasannya beda. Alasannya apa? Beda. Kalau as-sayyaratu misalnya yang mufradnya ini mufrad ya, as-sayyaratu jadi datun sama as-sayyaratu jadi datun. Sama tidak ini? Sama kan? Ini sama, ini sama kan? Cuma beda alasan. Ini pakai jadi datun karena ini muannas, mufrad. Ini pakai jadi datun karena ini nah, jamak tidak berakal. Sama sama khobarnya tapi beda alasannya. Beda alasannya. Nah, alasan itu yang paling penting untuk kita tahu. Kenapa kita pakai itu? Jelas ya? Kalau misalnya kita ditanya, as-sayyaratu jadidun. Apa jadidatun? Kenapa pakai itu? Kenapa pakai jadidatun? Karena as-sayyaratu muannas, mufrad. Jelas ya? Nah, kemudian yang kedua, kalau ditanya as-sayyaratu jadidatun. Kenapa pakai jadidatun? Karena as-sayyaratu jamak yang tidak berakar. Nah, itu alasannya beda, tapi khabarnya sama. Jelas ya? Taib, sekarang masuk ke delapan, as-samin. Ayo. Al-mindilu jamilun. Al-mindilu jamilun atau jamilatun? Jamilun. Kenapa pakai jamilun? Hah? Karena dia mudzakkar. Mudzakkar majazi. Taib. Setelahnya lagi. Ayo. Al-fanadiku kabiratun. Al-fanadiku kabiratun. Mana al-fanadik? Jamak dari funduk. Nah, jamak dari funduk. Funduk. Kemudian berarti dia tidak berakal, maka pakainya mufrad muannas. Baik. Al-ashir yang ke-10. Silakan, Pak. Lamnya dipanjangkan. Nah, sekarang pakainya satu kata saja. Untuk khusus ini kita pakainya satu kata. Walaupun benar tadi tidak ada masalah. Ayo. Kita pakai satu kata. At-tullabu jududun. At-tullabu jududun. Kenapa tidak pakai jadi datun? Ya, dia jamak mudzakkar. Jamak dari bukan jamak mudzakkar salim ya, dia jamak mudzakkar. Artinya jamak dari mudzakkar dan dia masuk dalam jamak taksir. Baik. Sekarang yang ke-11 silakan Bapak di belakang, Pak Imam. Al-kumson. Apa makna kumson? Ayo, kumson itu apa artinya? Kumson itu komisun. Kumson apanya itu? Bentuk jamaknya gamis. Berarti al-kumsonu, betul sebenarnya, enggak ada masalah. Al-kumsonu fil madrasati. Baju-baju itu di sekolah. Benar, karena orang sekolah pakai baju ya. Cuma kita mau satu kata untuk, apa namanya, untuk al-kumsonu jadidatun asanta. Al-kumsonu jadidatun. Kalau kita mufradkan menjadi al-qamisu jadidun, al-kumsonu jadidatun. Tapi bukan berarti kumson ini muannas, enggak. Dia mudzakkar tetap. Kumson itu pakaian, baju kan? Baju digolongkan apa? Mudzakkar. Mudzakkar yang mudzakkar apa namanya? Mudzakkar ya tidak berakal atau mudzakkar majazi. Mudzakkar majazi. Ya, mudzakkar majazi. Tapi bukan hakiki. Ya. Sekarang masuk ke-4, hati jam al kalimatil atiyati. Datangkanlah bentuk jamak dari kata berikut ini. Sampai mana? Ayo bentuk jamaknya, silakan. Yang keras suaranya. Abwabun. Babun, abwabun. Baik. Setelahnya. Baitun, buyutun. Baitun, buyutun.
Baitun buyutun. Ini baitun yang bermakna rumah. Tapi kalau baitun yang bermakna bait syair, itu bukan buyutun. Abyatun. Abyat. Itu berarti bait, baitun, tapi bait syair artinya. Jadi baitun bisa bait syair, bisa rumah. Ya, baik. Jadi jamaknya juga beda. Kalau rumah, baitun yang bermakna rumah, jamaknya apa? Buyutun. Kalau baitun bermakna bait syair, jamaknya abyatun. Taib, setelahnya, ayo. Najmun. Jamaknya? Nujumun. Najmun, nujumun. Taib. Setelahnya lagi, silakan Pak Zubair. Kolamun. Aklam. Taib, silakan Pak Zuki. Himarun. Humurun. Ya, himarun apa? Humurun. Baik, kemudian sarirun. Sarirun apa jamaknya? Jangan ragu, jangan sebut saya. Sarirun apa jamaknya? Sururun. Sarirun, sururun. Baik, setelahnya? Anharun, nahrun, anharun. Taib, setelahnya lagi? Sayyaratun, jamaknya? Sayyaratun. Ro-nya panjang. Sayyaratun, itu mufradnya. Kalau jamaknya, ro-nya dipanjangkan. Sayyaratun, sayyaratun. Taib. Jelas ya, insyaAllah. Ayo, kemudian lanjut lagi. Silakan Pak Imam. Kalbun. Ah, bukan. Kalau kolbun, kulubun. Kalau kalbun, kalau kolbun hati. Jamaknya kulubun. Kalau ini kalbun. Apa jamaknya? Kalbun? Kilabun. Nah, kilabun. Baik. Kalbun, kilabun. Ayo setelahnya lagi. Ta'iratun. Jamaknya ta'iratun. Ro-nya dipanjangkan. Ta'iratun. Jadi sama, cuma ro-nya ditambahi alif lagi. Setelahnya lagi. Ayo. Hah? Jamaknya apa ini? Mufradnya apa? Ah, bukan durusun. Darsun. Ad-darsul awal. Darsun. Taib. Jamaknya? Ro-nya panjang atau pendek? Nah, durusun. Ahsanta. Barakallahu fiik ya. Darsun, durusun. Taib, setelahnya silakan Pak. Bahrun. Bahrun, jamaknya? Bahrun, biharun. Bahrun, biharun. Taib. Bahrun, biharun. Nah. Jadi kalau banyak bahrun datang, biharun itu. Panggil satu kali saja. Ayo silakan. Kitabun. Kutubun. Taib. Kitabun, kutubun. Kitabun, kutubun. Taib. Silakan, Pak. Komisun. Kumsonun. Taib. Komisun, kumsonun. Taib. Selanjutnya. Darrojatun. Darrojatun. Taib. Selanjutnya lagi. Hah? Ayo. Apa bacanya itu? Haklun. Mana haklun? Ladang. Haklun, ladang. Jamaknya? Hukulun. Jamaknya? Hukulun. Ayo. Haklun jamaknya? Hukulun. Taib. Sekarang silakan Pak. Jabalun. Jamaknya? Jibalun. Taib. Ini mudah-mudahan ya insyaAllah. Sekarang al-kalimatul jadidah. Sama-sama ya. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Artinya apa? Ya, kata-kata baru atau kosakata baru. Taib. Asy-syarikatu. Mana syarikah? Perusahaan. Jamaknya syarikatun. Ayo sama-sama. Asy-syarikatu. Syarikatun. Itu jamaknya. Taib. Sekarang sampingnya.
Mudirus syarikah. Mana mudirus syarikah? Pimpinan perusahaan atau direktur perusahaan. Baik, kemudian rakhisun. Rakhisun. Mana rakhisun? Rakhisun mana rakhisun? Murah. Kalau mahal? Mahal? Ghaliyun, mahal, ya. Baik. Setelahnya lagi al-qamisu. Ayo sama-sama al-qamisu. Al-qamisu. Kumsanun. Kumsanun. Baik, kumsan mana kumsan? Mana kumsan? Kumsan itu baju, komis, gamis ya. Jadi komis kemudian kalau di bahasa Indonesia kan menjadi apa? Menjadi gamis. Ya, menjadi gamis. Baik. Nah, kemudian untuk pelajaran ke-18, saya akan jelaskan sedikit ya sebagai penutup. Pelajaran ke-18 ada dua pelajaran yang akan kita pelajari. Pertama, yaitu kita akan belajar tentang musanna. Ya, sudah pernah ya dipelajari di pelajaran yang lain, musanna. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang kata tanya kam. Kam itu artinya berapa? Ya, kam kitaban, artinya berapa banyak buku ini? Kam samanan, berapa harganya? Taib, kam. Jadi kita belajar tentang musanna. Jadi isi mufrad bisa dirubah menjadi musanna. Musanna artinya isim yang menunjukkan dua, menunjukkan jumlah dua. Jadi kalau dalam bahasa Arab, jumlah satu beda, jumlah dua beda, jumlah tiga ke atas beda. Jumlah tiga ke atas ini yang disebut dengan jamak. Jumlah satu disebut dengan mufrad. Jumlah dua disebut dengan musanna. Jadi isim dilihat dari apa jumlahnya itu terbagi menjadi berapa? Tiga. Ada mufrad, ada musanna, dan ada jamak. Jelas ya, kalau mufrad gampang insyaallah. Jamak juga ya nantilah untuk jamak. Sebagiannya sudah kita ajarkan kemana itu jamak ya. Nah, sekarang kita masuknya kemana? Musanna. Bagaimana cara membuat musanna? Gampang. Ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun di belakangnya. Ya, contohnya misalnya sini. Kita hapus ya. Ya, contohnya apa? Kolamun. Kolamun. Mufrad, musanna atau jamak ini? Mufrad. Ah, terus kolamun ditambahkan apa? Alif, nun atau ya dan nun. Sama dengan hasilnya? Kolamani atau kolamaini atau kolamaini. Ini pulpen satu. Tapi kalau kita dua, kita bilang kolamani. Misalnya hadani kolamani, dua pulpen ini, gitu. Atau dua pulpen ini, betul. Atau ini dua pulpen, ya. Sama dengan kolamaini. Kolamaini. Cuma apa bedanya nanti posisi. Ini posisi rofa. Ini posisi nasab dan jir. Nah, contoh lain misalnya kitabun. Kitabun. Menjadi apa? Ya? Ya. Kitabani atau? Atau kita? Kita baini. Kitabani, kitabain. Mudah ya insyaallah. Itu untuk apa? Musanna. Taib. Jadi kalau dijadikan musanna, nanti maknanya beda dari sisi apa? Jumlah. Nah, nanti jamaknya beda. Kolamun, kolamani, aklamun. Aklamun jamaknya. Kemudian kitabun, kitabani. Kemudian apa jamaknya? Kutubun. Nah, seperti itu. Taib. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang kam.
kam. Kam artinya berapa? Ya, kam artinya apa? Berapa? Misalnya kam baitan. Apa baitun? Rumah. Berarti kam baitan artinya berapa banyak rumah itu? Atau berapa banyak rumahnya? Kam baitan. Gitu ya. Berapa banyak bukunya? Kita bilang apa? Kam kitaban. Misalnya kita mau beli buku, ya penjualnya tanya berapa banyak mau dibeli. Ya, dia tanya kam kitaban, gitu. Berapa banyak bukunya? Jelas ya, jadi kam itu artinya berapa. Dan di sini ingat, perhatikan. Ya, kita enggak bilang kam baitun, tapi kita bilang kam baitan. Kam sayyaratan. Bukan sayyaratun, kam sayyaratan. Berapa jumlah mobilnya? Itu kam sayyaratan. Tayyib, jelas ya? Jadi di situ dia mansub. Dia mansub di fathah. Dia di apa? Di fathah. Tayyib. Sudah ya? Ya insyaallah itu akan kita sampaikan di pelajaran selanjutnya insyaallah nanti di pelajaran ke-18 ya, pelajaran 18. Kemudian ada beberapa kosakata, insyaallah sambil jalan nanti kita akan sebutkan beberapa kosakata tersebut, beberapa kosakata tersebut. Jadi kam itu tadi digunakan untuk apa? Bertanya jumlah. Misalnya kam kitaban indak, kam kitaban indaka, artinya berapa buku yang kamu punya? Kam kitaban indaka. Atau berapa buku yang kamu mau? Kam kitaban turidu, berapa banyak buku yang kamu mau? Ya, seperti itu. Taib. Ya itulah apa namanya? Kata tanya kam. Insyaallah akan kita gunakan di pelajaran ke 18. Ini sudah halaman berapa? 100. Sudah masuk 100. Masyaallah ya. Berarti sisa 27-an ya. Sisa 20 berapa? 26 atau 27? Sisa berapa? 27 ya, insyaallah. Jadi sisa beberapa halaman lagi, ah? 26. Oh, 27 apa? Daftar isi ya. 125 daftar isi. Oh? 123. 123. Berarti 23 lagi. Insyaallah. Insyaallah 23 lagi atau 24 halaman lagi kita selesaikan buku kita insyaallah. Enggak lama lagi. Ya. Ya, demikian mungkin pembahasan kita. Kalau ada pertanyaan begini saja bagus. Jadi kalau ada pertanyaan bisa dicatat nanti pertemuan berikutnya sebelum kita masuk jawab pertanyaan dulu. Kalau ada yang membingungkan misalnya ya. Baik. Karena biasa sekarang bingung nanti pas lihat di videonya misalnya kan oh jadi paham gitu. Jadi akhirnya enggak bingung. Ya. 31 belum ada. Oh, 31 belum ada. Tayyib, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, syarallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.